Halo guys, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi perumahan yang cukup luas di kota Semarang ini. Di tempat saya berdiri ini nantinya akan dibangun perumahan yang cukup mewah, mungkin atau juga ruko. Namun oleh pengembang sebelum dibangun tentunya tanah akan diratakan dulu, kemudian dipadatkan, kemudian dibiarkan beberapa bulan atau mungkin juga tahun, itu terserah dari developernya. Sebelum dibangun tanah dibiarkan begitu dulu untuk padat supaya nanti konstruksinya nanti kuat, tidak mudah longsor. Nah, oleh warga yang cukup kreatif, di saat-saat tanah menunggu padat untuk dibangun perumahan, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sementara. Walaupun sifatnya sementara, tapi hasilnya bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Untuk itu, mari kita lihat perumahannya yang menjadi kebun yang sudah jadi. Hasilnya biar geleng-geleng kepala kita. Let's go! Nah, di lokasi yang ini masih merupakan bagian daripada lokasi perumahan atau ruko yang akan dibangun nantinya. Sebentar lagi akan dipadatkan, kemudian diratakan, setelah itu dibiarkan nganggur begitu saja untuk menunggu tanah menjadi padat. Nah, sebentar lagi oleh warga yang kreatif akan digunakan untuk kebun sementara. Pokoknya guys, lakukan hal yang bermanfaat untuk menghasilkan cuan. Mantap. Nah, sekarang guys, saya ini sudah berada di sebelah lahan kosong tadi yang saat ini sudah menjadi kebun sementara. Tapi hasilnya walaupun sementara, keren. Keren nih loh ini nih. Nah, ini masih cabe, di sini tanamannya tumpang sari semua. Nah, luas pokoknya, ada kacang-kacangan. Ada ubi, salah-salah ubi, ada jagung, kemudian ada juga terong, pokoknya lengkap. Nah, ini sebentar lagi jagungnya akan panen ini, mantap pokoknya. Nah, ini terongnya juga, ini sudah hampir berbuah semuanya. Pokoknya di sini tanahnya subur. Yang penting mau nyangkul aja, guys. Pasti ada hasil, insya Allah. Nah, di salah-salah jagung ini juga ditanami kacang-kacangan guys, seperti ini. Cuma ini masih tahap awal-awal, jadi belum begitu rimbun. Nah, ini dia jagungnya, cukup rimbun. Nah, di salah-salah itu juga guys, ada terongnya guys. Nah, ini loh, keren kan? Wah, mantap. Mantap guys. Oh ya, tiada hari tanpa tanaman. Mantap guys, ini buahnya besar-besar nih. Nih, buahnya besar-besar nih. Kelihatan nih. Nih, buahnya besar-besar. Buahnya namanya tumpang sari guys. Seperti ini. Jagungnya
sebentar lagi panen nih, udah besar-besar. Pokoknya yang penting rajin bersih-bersih ya Pak, akan menghasilkan. Apalagi ini musim hujan, waktunya tanam-tanam. Jadi bermanfaat sekali, bisa bersih-bersih rumputnya biar buat untuk kewan-kewan ternak. Pokoknya tidak ada yang terbuang, mantap. Ini sudah jano kok, kecil-kecil loh. Iya, tapi enggak begitu kelihatan ya Pak. Sini, di sini. Pokoknya manfaatkan sini. Lahan yang ada ini bisa. Oh sudah kelihatan ya, cuma masih sini. Kecil ya. Sini, untuk sini, dekat. Bentar, saya sini dulu. Nggak kelihatan ikannya nih, malu-malu nih. Gak ada orang, jadi dia tahu dia sembunyi ya. Ini ada 5.000 ekor di sini ya Pak ya? Iya, 5.000 sama sana semua ya, ada semua. Ini biasanya berapa bulan baru panen ya Pak? Wah, cuma gawe hiburan. Gawe hiburan ya, berhasil ya lumayan lah. Ya, hiburan. Hiburan tapi bisa menghasilkan duit ya Pak? Bisa ya, minimal tahu, dikonsumsi sendiri. Sak anune niki. Minimal dikonsumsi sendiri ya Pak? Ya. Gawe hiburan. Nah, perlu anu itu jual. Gawe. Ini panennya bergelombang guys. Ada yang masih muda, ada yang sudah dipanen, ada yang sebentar lagi berbuah. Pokoknya mantap. Yang penting mau nyangkul, mau usaha, mau gerak-gerak, pasti ada hasilnya. Namun semua itu ada prosesnya, tidak datang begitu saja. Karena rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Nah kayak gini deh guys, mantap ini hasilnya. Nah ini guys, kalau kita sudah capek kerja, mau istirahat, mungkin mau ngopi-ngopi atau mau makan, bisa istirahat di balik pondok ini. Pokoknya asik deh. Pokoknya hidup ini harus dinikmati. Apapun profesi kita, hidup harus dinikmati. Karena hidup itu hanya saling melihat saja. Yang penting hasil akhir adalah mensejahterakan keluarga kita guys. Ya enggak?